Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Ita di Katari Art Studio. Langsung aja yuk kita belajar mewarnai. Iya, temanya berkemah. Berkemah atau piknik di pegunungan. Nah, ada gunung, ada jalan, ada sawah. Ini bisa jadi sungai, bisa jadi jalan. Miss Ita pengennya jalan aja. Ya. Oh, ada burung, ada orang, ada kucing. Nah, sekarang mewarnainya langitnya dulu. Kita bikin langit yang gampang dulu. Miss Ita pakai Faber-Castell, ya. Nah, nih, gradasi warna biru. Nah, kemarin sudah langit lengkung-lengkung, sekarang langit yang gampang dulu. Langit segitiga. Nah, ya. Pelan-pelan bikin polanya dulu buat yang pemula. Yang sudah mahir, nah bisa langsung, nah bulat-bulat ya. Warna tua dulu yang diambil. Ini ada biru dongker atau biru tua sekali. Nah, pola tadi kita isi warna biru, ya. Suara kursi. Nah, ya. Cus langsung nabrak dikit nggak apa-apa ya, pelan pelan. Nah, ini langit yang gampang dulu ya Miss. Okay. Oh, biru tua sekali atau biru dongker nih, tak taruh sini warnanya ya. Nah, birunya lebih muda lagi, campur sedikit di warna sebelumnya. Kanan kiri, kanan kiri ya. Nek, ada remahan disulai. Semakin ke tengah, oh berarti gradasinya semakin ke tengah, semakin muda. Semakin ke tengah sini ya, ya Allah. Kelihatan ya. Campur dikit. Diingat-ingat campur sedikit, campur sedikit. Nah, ini burungnya ketabrak dikit, Miss. Iya, Miss Ita kurang pelan-pelan. Oh, berarti nek mewarnai alon-alon ya, Miss. Iya. Ini sudah mulai ini ya, FLS2N. Temanya COVID. Tunggu ya videonya tentang COVID masih Miss Ita buat. Nanti bisa dilihat di Instagram atau YouTube-nya Miss Ita. Oke. Okay. Nah, oh semakin tengah semakin muda ya Mas. Iya, ini warna ungu muda. Terus biru muda sekali ini warnanya ya. Biru muda tuh ya. Semakin ke tengah semakin muda ya Miss. Miss kalau tengahnya tak ganti putih atau kuning stabilo boleh? Boleh. Boleh, boleh. Semakin ke tengah, yang penting semakin muda. Jadi kakak belajar gradasi warna biru. Semakin ke tengah, semakin muda. Nah, gampang kan? Gampang banget. Nah, sekarang gradasi hijau. Nah, diingat-ingat. Kalau krayonnya kotor, di tisu gini ya, ujungnya dibersihkan. Nah, ini warnanya. Nah, ada tiga, ini tengahnya tak ganti. Nah, ganti tiga. Ini warna awannya sudah. Sekarang warna gunung.
Tua dari sebelah garis. Ini garisnya. Oh, berarti semakin ke tengah, semakin muda ya. Jadi kakak-kakak yang masih pemula nggak bingung, bisa nonton videonya Miss. Bulat, 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 campur sedikit, campur sedikit ya. Di sini ada warna hijau sini, bagian sini ada yang dikasih Miss. Oke, boleh, ada yang dikasih mana ya? Sini. Jadi biar warnanya matching. Nah. Oke. Tiga warna. Sekarang warna pohon. Kita motif, berarti kuning dulu. Mana lagi ya yang mau dimotif? Dua. Jadi kalau mau dimotif backgroundnya kita warnain dulu ya, nanti ditumpuk. Pink, mana pink? Pink, pink, pink. Nah, nanti tinggal numpuk. Nah, terus pohonnya gradasi coklat. Kasih hitam Miss? Yes, Miss kasih hitam dulu. Ikutin polanya. Kasih hitam sedikit. Nah, kelihatan ya. Terus coklat tua. Coklat tua sekali. Nah. Dua warna. Warna coklat ketiga. Nah, ini warnanya ya. Tiga warna. Kotor sulai. Shred, shred, shred gitu ya. Terus batang pohonnya yang sini enggak usah dimotif Miss, boten. Nah, kalau kecil bisa dua warna saja gradasinya, warna tua dan warna muda. Terus sekarang ini Miss, nah kasih hitam sedikit ya, sini udah terang terang terang, kasih warna gelap sedikit aja alias sidik bayar rasa kakek. Oke. Nah, terus merah marun atau merah tua. Nah, habis merah tua, merah. Salah, mesti tanjukuti orang tua, ya rak popo podwe. Nah, nyala banget sininya Miss, ungu. Nah, kita tumpuk warna ungu. Nah, ada remahannya sulai, seret. Pink tua sekali. Nah. Oke. Lagi megang ungu, yuk kita warnain yang bagian-bagian warna ungu. Nah, lu Miss, godongnya kok ora ijo Miss? Enggak apa-apa kalau kakak pengen warnain ungu juga boleh, pengen warnain hijau juga boleh. Jadi warnanya suka-suka kakak ya. Nah,
sini ada biru, sini masuk biru. Nah, caranya gitu biar warnanya matching. Nah, karena kecil sini tak kasih dua warna. Nah, warnanya ngejreng. Nah, saya ini godongnya cilian, berarti warnanya nggak usah banyak, dua aja cukup bos. Yo, sedikit, separuh-separuh, sama hijau muda. Nah, di sini ada hijau, sini kita kasih hijau bos. Yo, yo nak. Kok ngundang bos mboten pareng. Nggih. Ina hijau muda. Hijau stabilo. Nah, di sini ada warna ini. Di sini kita masukkan bisa ini, bisa ini. Jadi biar matching. Nah, mau yang mana? Ini Pak ini? Ini Bu. Ini aja ya, Bu. Oke, Bu, ini Bu. Nah, gather dong. Justa pilo. Nah. Terus Miss ini kayaknya bagusnya hijau lagi deh. Boleh, tapi hijaunya hijau tosta. Hijau tosta. Nah, tengahnya Miss ke dikumis ke apa? Ke warna enggak apa-apa, sidik. Sini ada merah, Misita sini mau kasih merah. Jamurnya kita kasih merah. Ya Allah, potol meneh. Sama orange stabilo. Bawahnya oranye. Wah, ini ngejreng tenan nih. Kuning stabilo. Nah, ada remahan seret sulai. Nah, cantik. Terus sawahnya. Kuning. Kuning lemon atau kuning lebih muda. Mau dimotif, Miss? Iya, tapi sidik. Sidik we motifnya. Belum dimotif semua ya. Oh, iki bisa ketinggalan nih. Ya ampun. Maaf. Nah, satu warna aja. Oke. Pohon cemara. Kita masih warna hijau. Karena kecil bisa dua warna aja cukup. Hijau muda. Nah, cantik betul. Nah, sininya kasih motif ya, Miss. Kasih enggak ya? Enggak. Kasih hitam dikit. Kan udah cerah semua. Nah. Terus jalannya coklat, berarti sininya hijau. Gradasi hijau. Nyapa. Nah, ini bulat-bulat. Ya. Bulat-bulat campur sedikit. Bulat-bulat.
Nah, terus hijau stabilo masuk. Semakin ke bawah, semakin muda. Kalau ini tua dari samping garis, ini warna tua dari atas, ya. Jadi gradasinya nanti bisa bervariasi, bisa dari atas, dari bawah, ya. Dari tengah juga bisa. Miss, yang dari tengah, Miss kasih contoh. Oke, yang dari tengah nanti ya, kasih contoh, Miss ya. Nah, ini kasih hitam lagi sedikit. Jalannya dikit aja. Nah, coklat. Nah, sesuai jalannya. Kanan kiri, kanan kiri. Nah, dicampur sedikit. Jadi sapuan goresannya sesuaikan dengan gambar. Enggak harus bulat-bulat semua, ya. Miss, tapi aku sukanya bulat-bulat. Bisa, nanti bisa jadi karakternya kakak. Jadi gambarnya, goresannya bulat-bulat semua gitu. Bisa, bisa, bisa. Nah, ini jalannya. Set. Tendanya. Warna tuanya kita tetap masih dari samping, ya. Tendanya kayak gradasi shipping cakep. Kita kasih warna coklat tua dulu sedikit aja. Nah, terus pink tua. Pink tua. Pink tua, terus pink muda. Pink stabilo. Ya, nggak punya warna stabilo, nggak apa-apa, nggak harus pakai warna stabilo, oke? Okay? Oke. Okay. Biru. Ini udah berapa menit ya? Lanjut video selanjutnya aja ya. Biar durasinya tidak terlalu panjang. Karena Miss Ita kalau bikin video nggak pernah tak cepetin. Coba kita lihat. Oke, lanjut di video selanjutnya. Penasaran hasilnya seperti apa? Ini belum sampai finishing. Tonton video selanjutnya. Dadah.